saat memang harapan tempat tidur anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Kecemasan. Pasangkan tali kelida dengan memasukkan hujung logam ke dalam kepala tali kelida sehingga ia klik. Dan Assalamualaikum, selamat tengah hari. Welcome back to my channel. Sekarang ni saya baru sampai di Kota Baru, Kelantan untuk sesi jalan-jalan cari makan di Kelantan. Jom. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So sekarang saya dah berada di airport Kota Baru, Kelantan untuk jalan-jalan cari makan yang tertangguh banyak kali. So dah boleh rentas negeri. So this is first destination yang kita nak pergi. Walaupun cuaca tadi keluar agak mendung, tapi insyaAllah kita dah set banyak tempat-tempat makan yang nak dicari untuk 3 hari di Kelantan. So kita nak tunggu back dan nak ambil kereta dan terus ke hotel dulu sebelum kita pergi ke destinasi yang pertama. Okay, sekarang kita dah sampai di hotel. Kita menginap di Hotel Perdana Kota Baru. The best part is upgrade bilik di Perdana Executive Room. So this is the room. Okay, so kita nak apa nama? Lepas kita nak keluar terus untuk check out makan tengah hari di lokasi JJCM yang pertama. So sebelum tu kita buat tour sikit bilik di Hotel Perdana Kota Baru. Perdana Executive Twin terletak di bangunan eksekutif mempunyai pilihan sama ada katil twin atau queen dengan pelbagai amenity lain, antaranya minibar dan juga bilik air peribadi dengan bathtub, shower dan lain-lain. Hotel Perdana juga menyediakan sarapan percuma bagi 2 orang dan kelengkapan solat seperti sejadah, kain pelikat dan telekung. Okay, destinasi pertama untuk makan tengah hari pada hari ini adalah Warung Pak Mat Pulau Pisang. Katanya sup ikan dan teh tarik atau teh halia madu yang sedap dekat warung tu. Jadi sekarang kita nak menuju ke sana. 15 minit dari hotel. Tutup pada jam 4:30 ni. Jadi kita nak bekerja lah dekat Warung Pak Mat Pulau Pisang. Harapnya buka lagi. Destinasi pertama yang saya pergi pada petang ini adalah di Warung Pak Mat Pulau Pisang, Kota Baru. So, kita nak lunch dan kalau dekat warung ni, yang terkenal dia adalah sup ikan dia dan juga teh beng madu. So, hari ni kita nak order sup ikan siakap dengan nasi dan juga teh beng madu. Jadi, kita nak rasa dulu kesedapan menu ataupun makanan di Warung Pak Mat Pulau Pisang. Apa yang kita order di Warung Pak Mat Pulau Pisang adalah teh beng madu, sup ikan siakap dan nasi panas. Okey, di Warung Pak Mat Pulau Pisang ni dia terkenal dengan sup ikan. So tadi kita order sup ikan siakap
Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Kita payah letak tak cili ke apa, sebab dia dah complete set dia letak dalam ni. So, ini adalah sup dia. Dan siakap dia ada banyak je lagi. Ikan merah ada, ada gearbox dan sebagainya. Tapi sebab maybe kita datang dah, apa nama, dah petang, jadi kebanyakannya dah habis lah. So, kita dapat order sup ikan siakap. Okay, selesai di warung Pak Mat Pulau Pisang. So tadi kita dah makan nasi dengan sup ikan siakap dengan teh beng madu. Sup dia pedas sikit, memang tak payah letak apa-apa pun, memang dah sedap. Teh beng madu tu pun biasalah kan, di mana yang apa nama, kedai-kedai lain juga. Harga keseluruhan tadi RM46.60. So now kita nak pergi ke destinasi yang seterusnya untuk jalan-jalan cari makan di Kota Baru. Okay, sekarang masih lagi hari pertama di Kota Baru. So now kita nak keluar dinner. Rancangannya nak pergi ke restoran ikan bakar pokok. Tapi kita ada tetamu istimewa hari ni, orang Kota Baru sendiri, orang Kelantan sendiri. So kita nak tunggu dia jemput. Tak tahulah dia nak bawa pergi mana malam ni. So jom kita dinner di Kota Baru hari pertama. Okay, sekarang ni saya dah berada di Disha's Cafe Maggi Ketam di jalan ke Pantai Cahaya Bulan di sini. So sekarang ni waktu dinner, kita nak menikmati Maggi Ketam yang katanya famous di Kelantan. Okay, so ni Magginya. Nampaklah ketam kat situ. Nampak pekat. So jom. Keunikan Maggi Ketam di Disha's Cafe ini adalah kerana kuahnya yang pekat, resepi asli dari pemilik kedai. Okey, selesai di Disha's Cafe Maggi Ketam. Kita order Maggi Ketam je tadi. Harga satu mangkuk RM23. So, now kita nak balik semula ke hotel. Jom. Okey, selesai di Disha's Cafe Maggi Ketam. Harga tadi semua sekali RM52. Satu mangkuk Maggi Ketam tadi harga dalam RM23. So sekarang kita dah balik hotel. Kita nak balik bilik untuk berehat, dan esok kita akan sambung lagi untuk sesi food hunting di Kota Baru, Kelantan.